Saya terima nikah dan... Eits, yakin mau nikah sekarang? Kita masih anak-anak banget loh. Emangnya kenapa? Nikah kan hal baik. Hal baik sih iya, tapi yakin butuhnya sekarang banget. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Terus kalian tahu nggak sih kalau menurut data, kasus perkawinan anak sudah mencapai 5,25% per 2020 kemarin. Perkawinan anak tuh nggak menyelesaikan masalah apapun loh. Yang ada, perkawinan anak malah menambah masalah baru di berbagai aspek, seperti contohnya terenggutnya hak-hak anak, terganggunya kesehatan mental dan fisik anak, juga terjadinya KDRT. Nah, di usia belia kayak kita gini nih, anak-anak tuh gak butuh buku nikah yang menjauhkan mereka dari mimpi dan masa depan yang cerah. Anak-anak lebih butuh ijazah yang membantu mereka berlari mengejar impian mereka. Jadi, yuk stop perkawinan anak!